Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi pada kita Aulia ND 29, teman-teman. Nah, so hari ini kita nggak bisa muat, guys. Karena kenapa tidak bisa muat? Karena ban kita ban kita hilang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi pada kita Aulia ND 29, teman-teman. Nah, so hari ini kita nggak bisa muat, guys. Karena kenapa tidak bisa muat? Karena ban kita ban kita hilang. Ngerti? Tapi bohong. Tidak, bukan hilang, alias ban kita bocor. Nah, jadi pagi-pagi hujan juga ini. Ini lagi jatuh hujan. Nah, kan? Hujan. Nah, kita pindahin ini dulu ya. Ini hujan loh. Jadi, karena kita mau kerja ini kan. Pagi-pagi sudah ada musibah. Berarti kita harus mensyukuri. Oke, gimana? Nah, kita pagi-pagi sudah kena yang namanya bocor ban. Nah, jadi ban kita sudah lagi di apa tuh namanya? Lagi ditempel ban. Ada lihat tongkat tongsis? Enggak. Oke lah. Nah, jadi hari pagi ini kayaknya kita tidak kerja karena suasananya hujan juga, dan ban kita ini bocor, teman-teman. Nah, jadi otomatis kita buka di rumah dan kita bawa ke tukang tempel ban. Dan setelah kita buka ban ini, ternyata hujan melanda, guys. Hujan melanda, guys. Ya kan? Ini hujan, guys. Hujan. Oke, ini ada anak kuman. Tongkat abang mana? Ada lihat? Oke, ini Pak Per. Dia ternyata beli benda lagi. Oke. Beli ban baru. Nah, kita harus beli ban baru lagi, guys, ya. Ternyata harus beli ban baru, guys. Ini ada kue. Mau kue? Ambil terus satu. Banget, ambil lah. Bukan semuanya, ambil lah. Ambil. Bukan semuanya, satu. Satu dasar kui.
Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, di like, dan di notifikasi loncengnya. Yang sudah bergabung, gua ucapkan terima kasih. Yang belum bergabung, silahkan bergabung dan di share ke tempat mana-mana saja yang bisa di share ke dari video gua. Good job. Oke, karena mobil ini harus beli ban baru katanya. Ya ban itu kenapa nggak tahu juga gua. Yang karena kita udah lama tidak mengikuti kamu. Kamu enak loh ini. Sudah lama kita tidak mengikuti ngedam ini. Nah, hujan lagi. Alhasil kita diminta ban baru oleh mobil ini ya. Udah sih ya. Tapi yang enggak apa-apa sih. Harus ngutang lagi, guys. Nah, jadi kalian kalau ada mobil dan itu harus kita rawat, ya kita harus maksimalkan pendapatan kita itu. Karena ini gua ayah gua yang pegang mobilnya. Jadi ya enggak tahu sih ya gimana ekonominya itu. Kita tidak tahu gimana cara mengaturnya, maka terjadilah penumpukan utang. Nah, jadi buat kalian semuanya, tapi untuk gua juga, ketika kita sudah dewasa itu harus memikirkan yang namanya bisa berdiri sendiri, guys. Nah, jadi walaupun kita sudah memiliki anak, walaupun kita itu, kita sebagai laki-laki kita harus memiliki sifat menyimpan ekonomi. Nah, jadi kalau kita laki-laki itu tidak bisa menyimpankan uang, otomatis ya efeknya sih kebanyakan utang. Dan apabila kita tidak pandai mengatur keekonomian, agak sulit teman-teman. Nah, jadi buat para yang sudah gimana gitu kan, belajarlah untuk bisa mengelolakan ekonominya. Nah, biar jangan gimana gitu, biar ada kedewasaan dikit walaupun kita sudah dewasa. Dan banyak banget orang dewasa itu kesusahan di dalam ekonominya seperti gua. Canda kan, anjay. Nah, so hari ini kita tidak muat lagi karena ban kita bocor, guys. Oke, videonya kayak segini saja karena kita tidak muat. Kita baru bangun tidur juga. Aduh, sayang sekali ya. Semoga yang sudah subscribe di channel Aulian29 ini dimudahkan pekerjaannya dan dimudahkan rezekinya. Dan kalian jangan lupa dukung saja di channel Aulian29 ini biar semakin gua semangat buat kontennya dan biar kalian terhibur. Kalau belum terhibur ya silakan di komen, harus gua buat gimana buat biar kalian itu terhibur. Nah, jadi jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya. Oke teman-teman, see you next time di video selanjutnya. Push. Wow.